Rumor MU dekati Carlo Ancelotti menguat, Manchester United dikabarkan menyodorkan tawaran untuk pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti. Rumor MU mendekati Ancelotti makin menguat di Spanyol. Kontrak Ancelotti di Real Madrid akan habis pada akhir musim ini. Pria berkebangsaan Italia tersebut sudah digoda untuk menjadi pelatih timnas Brasil. Namun tawaran itu tidak mencegah munculnya rumor lain seputar masa depan Ancelotti. Radio Spanyol Cadena Cope seperti dikutip Metro Rabu melaporkan setan merah juga mendekati Ancelotti. Red Devils meminta Ancelotti untuk menggantikan Erik ten Hag sebagai manajer pada akhir musim ini. Di era ten Hag, MU membukukan start yang buruk pada musim ini meskipun belakangan performa tim mulai membaik di Liga Inggris. Ancelotti punya pengalaman menangani tim Liga Inggris yaitu Chelsea dan Everton. Itu bisa menjadi modal untuk menerima pinangan Manchester United. Namun Ancelotti pernah mengatakan ingin memperpanjang masa kerjanya di Real Madrid. Ketika ditanya tentang tawaran menangani timnas Brasil, Ancelotti pernah memberi penjelasan. "Saya tidak memikirkan apapun tentang itu. Saya bangga salah satu tim terbaik di dunia seperti Brasil dihubungkan dengan saya, itu menjadi kebanggaan bagi saya," tutur Ancelotti. Namun, saya punya kontrak di Real Madrid hingga tanggal 30 Juni tahun 2024, imbu dia. Ancelotti juga tidak mau memberi bocoran tentang rencananya di masa depan. Dia akan memberi kabar setelah kontraknya di Madrid habis. "Saya ulangi lagi, masa depan saya akan segera diketahui. Saya di sini setidaknya 6 bulan lagi," kata Ancelotti. "Akankah saya harus menunggu hingga akhir kontrak untuk mendapatkan tawaran perpanjangan dari Real Madrid?" "Ya," imbuhnya. Real Madrid sudah 3 kali beruntun kalahkan Partenopei, selalu cetak 3 gol juga dan panggil 6 pemain Castilla. Real Madrid hanya membutuhkan 1 poin untuk memastikan puncak klasemen grup C mereka jelang pertandingan kandang melawan Napoli di matchday kelima fase grup Liga Champions pada Kamis dini hari WIB. Real Madrid telah memastikan tempat mereka di babak 16 besar usai menjadi salah satu klub yang memenangkan semua 4 pertandingan pertama mereka di babak fase grup Liga Champions ini. Kepastian lolos ke babak fase gugur disegel setelah kemenangan 3-0 di kandang atas Braga di matchday keempat, di mana Brahim Diaz, Vinicius Junior dan Rodrigo semua mencatatkan namanya di papan skor. Dengan 12 poin di puncak klasemen, tugas tersisa Real Madrid hanya memastikan bahwa puncak grup C akan terus menjadi milik mereka dan mereka hanya butuh 1 poin untuk memastikannya. Napoli saat ini adalah rival terdekat mereka dengan 7 poin dari 4 pertandingan mereka dan menjadi favorit untuk bisa mendampingi Los Blancos untuk lolos ke babak 16 besar. Sebenarnya bisa saja mereka lolos lebih cepat, sayangnya bahwa di pertandingan terakhir melawan Union Berlin mereka hanya mampu bermain imbang 1-1 di Stadion Diego Maradona. Padahal saat itu Robin Gosens dan kawan-kawan datang ke Naples dengan modal 12 kekalahan beruntun di semua kompetisi, namun Napoli yang dominan dengan 73% penguasaan bola dan 27 tembakan ke gawang gagal memenangkan pertandingan mereka. Real Madrid masih terus memiliki kendala banyak pemain cedera dengan ada 7 pemain yang absen termasuk Vinicius Junior, Kepa Arrizabalaga dan Eduardo Camavinga. Namun mereka membuktikan pada akhir pekan bahwa sejumlah pemain absen tidak menjadi kendala bagi mereka setelah kemenangan 0-3 atas Cadiz yang membawa mereka ke puncak klasemen La Liga. Menghadapi Napoli nanti Madrid memanggil 6 pemain dari Castilla yaitu 2 kiper Fran Gonzalez dan Canizares, lalu gelandang Mario Martin, Nico Pas, Theo dan penyerang Gonzalo. Real Madrid juga memiliki rekor bagus melawan klub Italia ini, telah memenangkan 3 pertandingan terakhir mereka melawan Napoli di semua kompetisi dan selalu mencetak minimal 3 gol. Madrid dapat kabar baik, Bayer kesulitan perpanjang kontrak Alphonso Davies. Jurnalis Sky Sport Florian Plettenberg mengungkapkan bahwa Bayern Munich masih kesulitan untuk memperpanjang kontrak bek sayap asal Kanada Alphonso Davies. Hal ini tentu menjadi kabar yang membahagiakan untuk Real Madrid yang dirumorkan sangat tertarik untuk menggunakan jasanya di musim depan.
Saat ini kontrak Alphonso Davies memang hanya menyisakan kurang dari 2 tahun atau akan berakhir pada musim panas 2025 mendatang, oleh sebab itu kampanye 2023/24 akan menjadi musim penentuan bagi masa depannya bersama Bayer. Florian Plettenberg meyakini bahwa Bayern Munich akan memilih untuk melepasnya di musim panas 2024 apabila sang pemain menolak untuk memperpanjang kontraknya. Hal itu bisa menjadi keputusan terbaik bagi Bayer ketimbang harus kehilangannya secara gratis di musim panas 2025 atau saat kontraknya berakhir. Sebelumnya Christoph Freund selaku direktur olahraga Bayer telah menyatakan bahwa dirinya sangat berharap Alphonso Davies bersedia menandatangani perpanjangan kontrak. Ia menganggap bahwa Davies adalah salah satu pemain vital bagi klub di lini belakang, akan tetapi Bayer juga tidak akan mengemis kepada pemain yang memang telah menunjukkan isyarat bahwa dirinya ingin hengkang, sehingga pihak klub juga akan sangat terbuka untuk melepas Davies di musim panas 2024. Sampai saat ini Real Madrid menjadi klub yang paling berminat untuk mendatangkan Davies. Mereka diyakini tidak akan keberatan dengan nilai transfer yang diminta oleh Bayer, yang dimana harganya diyakini tidak akan jauh dari nilai pasarnya saat ini yang berada di angka 70 juta euro atau setara dengan 1,19 triliun rupiah menurut Transfermarkt. Jelang Real Madrid versus Napoli, Dani Carvajal ungkap satu sosok yang paling berbahaya dari Partenopei. Dani Carvajal percaya diri mampu redam Hebica Kvaratskhelia ketika Real Madrid menghadapi Napoli. Los Blancos julukan Real Madrid akan menghadapi Napoli pada pertandingan kelima mereka di grup C Liga Champions tahun 2023 sampai tahun 2024. Partenopei julukan Napoli bakal melawat ke Santiago Bernabeu pada Kamis dini hari nanti. WIB, Real Madrid sudah lolos ke babak 16 besar namun masih berhasrat untuk mengklaim juara grup di grup C ketika melakoni laga ini. Carvajal mengatakan dirinya dalam kondisi yang baik menjelang pertandingan tersebut. Bek berpaspor Spanyol itu menegaskan siap menghadapi tantangan melawan lincahnya Kvaratskhelia. Dari segi statistik penyerangan, semuanya berjalan sesuai keinginan saya dan saya memberikan kontribusi kepada tim. Dalam hal kepercayaan diri, saya merasa sangat baik, kata Carvajal dikutip dari laman resmi Real Madrid. Saya 100%, saya fokus pada bermain melawan tim besar seperti Napoli dan saya siap menghadapi Kvaratskhelia, sambungnya. Lebih lanjut Carvajal menyatakan timnya 100% mengincar posisi puncak klasemen akhir grup C Liga Champions tahun 2023 sampai tahun 2024. Meski ada satu pertandingan tersisa setelah ini, Real Madrid dipastikan berada di puncak jika menang atas Napoli karena akan mengunci 15 poin. Tujuan kami adalah finish di puncak grup, tutup Carvajal.